Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Ahad pertama ini, kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka tulabul ilm. Ya, salawat dan salam semoga tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa ittiba di jalan beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang telah kita mulai dua pertemuan yang lalu. Kita masih membahas uh, matan al-waraqat fi usul fiqih dengan syarah dari Syekh Muhammad Asy-Shatri hafizhahullah taala yang mana pekan terakhir kita pertemuan terakhir itu membahas al asl dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Fara. Maka untuk mempersingkat waktu karena zoom, zoom, yang terbatas jumlah waktunya, maka kita mulai saja pembacaan kitab Matan Asyarah Al-Waraqat Fil Usul Fiqih karya Syekh Muhammad Asyathri Hafizahullahu Ta'ala. Uh, kita baca matanya di atas. Wal-Fara'u ma yubna ala ghairihi yang namanya fara' itu adalah apa yang dibangun di atasnya sesuatu. Mayu bena ala yang dibangun yang dibangun di atasnya. Ya, wal fiqhu ma'rifatul ahkam. Kalau asal itu kemarin asas, nah al itu adalah yang dibangun di atas asas. Nah, itu secara gampangnya. Wal fiqhu ma'rifatu Ya, wal fiqhu ma'rifatul ahkami syari'iyah allati tariquha al Dan fikih menurut Matan, menurut Syekh Al-Juwaini, Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Haramain rahimahullah, fikih itu adalah mengetahui hukum syari'i yang cara mengetahuinya dengan cara ijtihad. Nah, itu matannya. Kita masuk ke syarah. Qawluhu wal far'u hadha ta'arifun lughawi di kalimatil far'u. Farahu di sini adalah pengertian lugawi. Ya, pengertian lugawi dari kalimat farak dan muallif ya. Dan muallif membawakan kalimat farak di sini karena dia adalah muqabil asal. Apa itu muqabil asal? Lawan kata dari asal. Falamma al aslu ihtaja an yuzkara ma yuqabiluhu wa huwa al maka ketika uh, Imam Al-Ahramain Mu'allif menyebutkan kata asal, maka hendak juga disebutkan lawan kata asal, yaitu Al-Fara'ah. Nah, kauluhu mayu bena ala ghayrihi. ya, uh, dibangun di atas selainnya, ya. Fihi iskalun mumatilun lil iskal fi tarif al asal fil lughah. Ini tarif ta ini sama-sama mempunyai iskal sebagaimana iskal yang kemarin kita baca di pengertian asal, ya. Jadi Syekh Azharri tidak setuju al asal itu diartikan uh, sebagai apa kemarin ma ala rihi, kata beliau tidak tepat. Maka yang tepat adalah asas. Nah di sini juga ada iskal kata Syekh Azharri. Fasakofu yubena Yang namanya atap dibangun di atas dinding. Meskipun demikian, kita tidak mengatakan yang namanya atap itu sebagai fara cabang. Cabangnya dinding. Ya. Dan maka demikian, pada maka demikian, fahadat ta'rif lil fara fihi ma fihi. Pengertian fara di sini bermasalah. Wa qala ba'duhum al fara ma غَيْرِهِ Sebagian ulama lain mengatakan al-far'u itu adalah apa yang diambil dari selainnya. Wa ala kullin, ya, maka kesimpulannya, ya, kesimpulannya fa ta'ammuq ta laisa mura dan lana. Kita berdalam-dalam, ya, berdalam-dalam dan memperpanjang pembahasan dalam pengertian dalam ta'rif itu bukanlah maksud dari penjelasan syarah di sini. Taib. Langsung masuk ke fikih. Arafal muallif huna bahwasanya fikih itu diartikan oleh penulis dan dia adalah bagian yang kedua dari dua bagian kalimat usul dan fikih. Wa kalimatul fikih bi istilahi. Kalimat fikih di sini ta'rifnya ta'rif istilahi. Amal fiqh fi lughatil Arab sedangkan fikih menurut istilah, menurut bahasa Arab artinya adalah paham. Ya, ini bagi yang sudah pernah belajar usul fikih yang lain, ya, itu atau belajar fikih, fikih itu secara bahasa artinya paham. Allah berfirman, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Tekan tetapi kalian tidak tafqah, tidak memahami tasbih-tasbih mereka. Siapa mereka di sini? Ya benda-benda di atas bumi, pohon, bebatuan, binatang, ya mereka semua bertasbih, tetapi kita manusia tidak mengerti bagaimana tasbihnya mereka. Nah, wanas vitaarifil fikih, ya manusia atau para ulama dalam mengartikan, mendefinisikan fikih secara istilah itu terbagi menjadi empat manhaj, empat kelompok, dan muallif di sini yaitu Imam Haromain. Ya, membatasi yang membatasi fikih pada masalah yang hanya diketahui dengan cara ijtihad. Ya di matanya tadi kan fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi mu'alif Imam Haramain hanya membatasi ya fikih itu adalah sesuatu perkara cara mengetahui hukum caranya dengan ijtihad. Maka dari pengertian tersebut konsekuensinya apa? wujubu sholat laisa min masailil fiqih. Maka wajibnya sholat, ya, wa sholat fardu, kewajiban sholat fardu lima waktu bukan bagian dari masalah fiqih. Kenapa? Karena masalah kewajiban sholat adalah masalah yang ma'lum darurah Yang sudah kita singgung di pertemuan lalu, yaitu perkara yang sudah paten. Bukan perkara yang ijtihad. Karena sudah ijma' dan ma'lum darurah Ya kenapa? Karena dalilnya qat'i. kewajiban sholat lima waktu itu dalilnya qat'i dan tidak ada satupun ulama baik ulama salaf maupun khalaf itu membantah kewajiban sholat kecuali orang-orang liberal. Wajibus siam, ya. perkara yang lain yaitu kewajiban puasa Ramadan. ini juga menjadi ijma dan menjadi syariat yang paten, tidak bisa diganggu gugat. Ya, Berarti kewajiban puasa Ramadan ini bukan perkara fikih. Ya, karena bukan perkara yang diketahui secara ijtihad. Orang awam pun tahu yang namanya puasa Ramadan wajib. Salat lima waktu itu wajib. Ya, wa wujubul haji kadzalika. Kemudian contoh lain perkara yang qat'i yaitu wajibnya haji. Ma'anal fuqaha ya. ma'zalu yudkhiluna hadihil masaila fi kutubihim al-fiqhiyah wa yatadawaluna dhalika wa istakhdimunahu fi mu'allafatihim wa kutubihim. Meskipun ini perkara yang qat'i, akan tetapi pada kenyataannya, kalau kita buka buku-buku fikih, ya, kita buka buku-buku fikih baik dari madhab manapun, itu mereka pasti tetap memasukkan perkara-perkara qat'i ini ke dalam buku-buku mereka. Kalau kita buka buku fikih, kita akan temukan sholat itu wajib. Dalilnya apa? Ya kan? Pasti ketemu. Dan sholat kan perkara yang maklum bidarurah. Dan tetap juga dimasukkan ke dalam masalah fikih Tetap dimasukkan ke dalam buku-buku fikih. Baik. Wal maksud huna bil ijtihad. Maksud ijtihad di sini, kata Syekh, ma yutawassalu ilaihi bitariqi dhanni al-ghalib duna al jazm. Jadi maksudnya berijtihad itu adalah apa yang bisa didapatkan atau yang bisa diketahui sebuah hukum syari dengan cara adzanul ghalib yaitu eh, apa prasangka atau sangkaan kuat ya bukan jazm ya bukan jazm kalau jazm atau qat'i yaitu tadi perkara yang qat'i kayak wajib sholat lima waktu wajib puasa ramadan wajibnya haji dan yang semisalnya. Maka ijtihad di sini adalah tariqu ghalib. Itu sangkaan kuat dari seorang mujtahid. Wa yaquluna mas'alah ijtihadiyah laisat qati'ah dan para ulama mengatakan bahwasannya ini adalah perkara ijtihadiyah dan bukan perkara qat'i. I. Ya perkara masalah ijtihadiyah. Artinya apa masalah ijtihadiyah? Artinya masalah ini terbuka sekali untuk berbeda pendapat di antara para ulama. Dan jangan dijadikan perkara ijtihadiyah itu sebagai tolak ukur kebenaran atau tolak ukur masuk alus sunnah atau bukan. Selama perkara ijtihadiyah terbuka di sana perbedaan pendapat di antara ulama. Maka kita yang bukan ulama, kita yang orang awam, kita yang orang bodoh, jangan menjadikan perkara yang jelas-jelas itu ijtihadiyah yang mu'tabar di antara ulama-ulama fikih, kita tidak menjadikan perkara itu sebagai tolak ukur kebenaran atau tolak ukur orang tadi salaf atau bukan. Ya, masalahnya kan di sini yang terjadi. Ya, ada orang kunut subuh dibilang bukan ahlus sunnah. Astagfirullah. Ya, ada orang melakukan perkara-perkara ijtihadiyah. Yang mana di sana ulama sudah jelas ada khilaf muktabar di sana. Bukan khilaf-khilafan. Tetapi dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Bahkan sampai-sampai tega -sampai banget mengeluarkan dia dari golongan ahlu sunnah. Bahkan dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Taib, Wa yutlaqul fiqhu fil istilahi ala arba'atima'an. Yang namanya fikih, kata fikih, itu digunakan dalam istilah dalam empat makna. Makna yang pertama adalah itlaku. Itlaku lafzil fiqhi ala jami'i ahkam syariah. Fiqih pertama digunakan untuk mencakup seluruh hukum syariat. Ya, mencakup seluruh hukum syariat. Wa minhu imam Abi Hanifah. Ya, ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala, beliau mengatakan fikih itu adalah mengetahui mengetahui diri apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi mengetahui diri ini mana yang menjadi hak kita kepada Allah dan apa kewajiban kita kepada Allah, kepada syariat wa yadullu alaihi qallahu azza wajalla dan ini ditunjukkan oleh firman Allah wa ma al mu'minuna liyanfiruka fa dan tidaklah pantas orang mukmin itu semuanya pergi perang. Nah ini kan dalil yang kemarin sudah kita baca. Jadi sebaiknya sebagian di antara mereka itu ada yang tafaqquhuddin. Ya, tafaqquh fiddin, laisal murad bihi ma'rifatu masai' ilmil fiqhi bukan dimaksudkan di tafakufid din di sini hanya mencakup ilmu fikih saja. Hanya mencakup dikhususkan dibatasi masalah fikih saja. Akan tetapi murad yang dimaksudkan di sini adalah mengetahui hukum syariat secara keseluruhan sebagaimana yang disinggung di pertemuan sebelumnya. Jadi bisa masuk fikih, bisa masuk akidah, muamalah, dan yang sebagainya. Selama itu cakupannya masih hukum syariat, maka dikatakan itu sebagai tafakuh fiddin. Makna yang kedua, itlaku lafzil fiqhi alal ahkamil far'iyyah al-amaliyah. Nah, yang kedua ini lebih khusus. Kalau tadi digunakan, kalimat fikih itu digunakan untuk seluruh hukum syari, kata Syekh Satri, maka yang kedua, yaitu digunakan hanya fokus kepada hukum-hukum fara. Apa hukum fara itu? Hukum cabang itu yaitu hukum yang berkaitan dengan amaliyah, perbuatan seorang hamba. Alati berarti tidak masuk perkara akidah di situ. Ya, tidak masuk perkara yang sifatnya keyakinan atau akidah. Karena fokus di sana kalimat fikih ini hanya membahas amal, wa 'amalil dan inilah adalah amalan atau pendapat kebanyakan ulama sawa'un mas'alah baik amaliyah tadi permasalahannya adalah masalah yang Qat'i, sebagaimana salat atau perkara yang dzanni. Walidzalika najidu fi kutubil fiqhi dan kita temukan oleh karena itu kita temukan di dalam kitab-kitab fikih bahwa salat itu wajib ya salat itu wajib ini kan perkara far'iyah ya amaliyah perbuatan yang mana salat wajib ini adalah sifatnya qat'i ya bukan zoni. dan dalil hadil masalah dalilul qat'i dalilnya qat'i tanpa ragu sedikitpun. pun wa ma'adzalika fi ilmi fiqih. meskipun dia perkara qat'i tetapi tetap dimasukkan ke dalam pembahasan fikih Kemudian makna yang ketiga itlaqulauzilfiqhi alalmasaili alzoniyahfakot. Nah kalau ini pendapat yang ketiga ini makna yang ketiga ini lebih sempit lagi Masya Allah Jadi pen, uh, makna yang pertama digunakan untuk seluruh ilmu syariat umum sekali. Kemudian makna yang kedua hanya dikhususkan kepada perkara-perkara amaliyah baik itu kotri maupun zoni. Nah, makna yang ketiga itu hanya dipakai di perkara zoni saja, sedangkan yang kotri itu enggak masuk dalam masalah fikih menurut Syekh Asasri di sini. Walau Buddha an walau insan insanu fiha mujtahidan. Oleh karena itu, kalau memang hanya perkara zoni saja, maka yang hanya boleh membahas ilmu-ilmu fikih adalah mujtahid derajatnya harus sampai mujtahid. Kenapa? Karena dia nanti di sana berusaha mencari hukum syari dengan tarikuha al-ijtihad tadi. Dengan cara ijtihad. Dan ijtihad itu perkara dhani, bukan kot'i. Maka yang pantas untuk melakukannya adalah ulama sekelas mujtahid. Bukan orang awam. sama faqihan. Dan tidak dikatakan orang tadi faqih, illa idha kana mujtahidan kecuali kalau dia sudah sampai level mujtahid berarti kita yang bodoh ini bukan mujtahid jangan sembarangan berfatwa jangan sembarangan ceplos-ceplos ya kalau kita mau berkata hukum ini ini hukum ini itu maka kita kalau bukan mujtahid kita taklid ke ulama itu lebih selamat wahad al huwa ikhtiarul mu'allif ini makna ini adalah makna yang dipakai atau dipilih oleh mu'alif. yaitu Imam Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala. Yara anna al-fiqha maqsurun 'ala masail al Beliau berpendapat bahwasanya perkara fikih itu hanya terbatas oleh perkara